Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Oke guys, untuk video kali ini saya akan share kepada kalian 3 game superhero keren yang offline atau kalian bisa mainkan tanpa koneksi internet yang udah nggak ada di Play Store guys. Padahal game 3 game ini sangat keren, game superhero yang sangat keren dan bisa kalian mainkan offline, tapi entah kenapa sudah tidak ada di Play Store guys. Nah, gimana gameplaynya? Apa-apa nama gamenya? Langsung aja kita lihat dari yang nomor 1. Oke guys, yang pertama gamenya Batman The Dark Knight Rises. Ini game superhero keren banget, gameplaynya keren, bisa main offline lagi, tapi entah kenapa sudah nggak ada di Play Store guys. Game ini seperti GTA, ini juga open world, tapi pemerannya CJ gitu. Kalau di GTA kan GTA San Andreas CJ, kalau ini Batman guys. Oke, kalian lihat guys, kalian lihat grafisnya sama gameplaynya, ini keren banget, tapi entah kenapa udah nggak ada di Play Store. Coba lihat, ini open world, grafisnya seperti GTA San Andreas lagi. Tracks the limo, oke, tracksnya gimana? Oke. Jalan sana. Oke, harus pelan-pelan. Oh, ini panjat. Sip. Heads up, the limo is inbound. Nah. Oke. Dan ini kalian bisa explore ya, kalian bisa explore. Coba lihat. Wow, keren. Padahal ini hitungannya game lama guys, tapi tetap keren. Dan entah kenapa seperti saya bilang tadi udah nggak ada di Play Store. Link downloadnya dan cara pasangnya ada di deskripsi video, oke? Okay? Bentar, sekarang kita kemana? Nah, coba kalian lihat guys. Wow, keren. Untuk ukuran game-game yang udah dari berapa tahun lalu ini udah keren banget guys. Game is that Batman? Wes. Tapi ada slow-slow motionnya dong. Coba lihat grafisnya guys. Keren. Ya ini mirip seperti GTA San Andreas tapi versi Batman-nya guys. Malah lebih keren menurut saya sih. Wow. Oke, dan ini open world ya, ada misi-misinya, kalian bisa keliling kota dan macam-macam guys. Oke, nah. Wow, jauh banget men. Bisa gitu ya. Oke, ke sana. I can pull sniper. Wow, kita bisa tarik manusia ternyata. Nice. Oke. Iya. Nice. Coba lihat guys, ada mapnya, gerakannya, grafisnya. Memang mirip banget GTA San Andreas, tapi versi Batman ya. Oke, sekarang kita kemana? Tunjuknya. Malah ini lebih modern guys. Ini kayak GTA 5 untuk pergi-pergi ke suatu tempatnya. Ditunjukin kan harus berapa meter sana. Nah ini sampai nggak? Wih sampai dong. Wow panjang amat men. Talinya si Batman. Keren. Kalau kalian sudah main ini kalian komen di bawah ya. Dan nanti kalian komen dari ketiga game ini kalian paling suka yang mana. Wow bisa gitu dong. Oke ini. Oh ini dia memang bisa terbang ya. Bukan terbang sih. Kayak mengapung gitu. Mengapung. Melayang men. Belok, astaga, ya, kok, lalu udah sana, udah deket loh, lala, woi, keterusan, astaga, miss dong. Oke guys, setidaknya kalau udah lihat gameplaynya gimana, sekarang kita lanjut ke game yang nomor 2. Oke guys, game yang selanjutnya Iron Man 3. Superhero berikutnya, kalau tadi superhero DC, sekarang superhero Marvel, Iron Man 3. Oke, okay? Ini juga keren banget dan sudah nggak ada di Play Store. Oke, okay. Untuk gameplaynya ini beda dengan tadi, gameplaynya ini endless run guys, tapi keren. Ini juga seperti saya bilang ya, keren banget tapi udah nggak ada di Play Store. Ini juga sama seperti yang tadi guys, dari Game Loft. Entah kenapa Game Loft udah nggak kasih di Play Store gitu game-game keren ini. Oke, okay, Iron Man 3. Nah, gameplaynya ini endless run, guys. Nah, coba kalian lihat. Jadi kita cuman kayak main temple run, tapi keren gitu. Grafisnya sama gameplaynya unik. Oke. When have I ever been not careful?
Bentar, bentar, lama ya, lama. Lama baru ada musuhnya. Dan ini gak segampang perkiraan kalian guys. Apalagi kalau kalian lawan rajanya. Nah itu kan masih dikasih tutorial. Jadi kita harus ambil koinnya. Oke. Mana musuhnya? Lama banget musuhnya muncul. Koin-koinnya jangan lupa diambil guys. Untuk upgrade-upgrade kostumnya. Nah itu kan. Oke musuhnya bos. Bos musuhnya. Musuhnya mana? Link loadnya beserta cara pasangnya ada di deskripsi video ya. Nah ini guys, coba lihat, keren kan? Ini game lama lagi. Game-game lama justru lebih bagus dari game-game sekarang ya. Game-game sekarang harus online semua lagi. Terus cuman gitu-gitu aja kebanyakan. Oke, untuk menembak musuhnya bisa ditembak, bisa diseret gitu. Itu kan bisa ditembak gini, bisa juga seret. Terserah sih nyaman kalian gimana guys. Oh iya, kalau untuk Iron Man ada yang, nah itu kan, ada yang nggak bisa dihancurin gitu. Kalau tadi dilarang tembak, kalau kalian tembak justru akan meledak itu kan. Dan tenang aja, selebihnya ada raja-raja guys. Kan akan lebih cepat, jadi nggak akan segampang yang kalian pikirkan gitu. Oke. Aduh, ketabrak dong gambar Captain America itu. Oke, itu ya, itu nggak bisa ya. Wow, yang laser-laser itu nggak bisa ketabrak. Oke guys, kayaknya gameplaynya sampai sini aja. Kita lanjut untuk game yang nomor 3, yang pasti nggak kalah kerennya. Oke guys, untuk game yang ketiga namanya Thor The Dark War. Jadi superhero Marvel lagi. Jadi untuk video ini ada 3 superhero keren. Pertama Batman superhero DC, kedua Iron Man superhero Marvel, dan ketiga Thor superhero Marvel. Link downloadnya dan cara pasangnya ada di deskripsi video. Nah kalau ini guys gameplaynya seperti God of War. Seperti God of War gitu. Coba lihat untuk grafisnya, tap to move. Nah wow, ini bukan analog guys, di tap-tap. Akhirnya bukan analog. Oke, ini bukan analog sama sekali guys. Jadi untuk attack-nya dan jarang geraknya pakai tap-tap. Wah ini juga keren banget, tapi sayang banget udah gak ada di Playstore lagi. Ini udah smooth banget sih, grafisnya udah bagus banget untuk ukuran game jadul guys. Oke jangan lupa dihancurin-hancurin ya. Ini guys Thor kayak God of War ya. Tapi versi Android tentunya. Oke. Koin sama tenaganya jangan lupa diambil. Oke, ada tuh pakai kekuatannya. Nah, itu harus gini ya. Nah, lempar-lempar palu kita. Kayak di tap gini, guys. Mamam. Keren, udah nggak ada di Play Store lagi, sayang banget. Entah apa yang Game Love pikirkan. Game-game keren kok udah nggak ada di Play Store. Oh, gerakan thunder gini jadi kekuatan. Nice. Udah. Harus putar gini. Kita bisa panggil teman sih, tapi nggak apa-apalah. Masih gampang kok. Kalau kalian tekan yang ini panggil teman. Bukan analog, guys. Bukan analog. Sekali lagi saya bilang, link downloadnya ada di deskripsi video. Nah ini raja kah? Bukan raja. Kayak mini boss gitu kayaknya. Nice. Ayo batu. Batu. Grok itu kayaknya. Lu lagi. Ya. Ayo. Wah, enggak habis-habis dong. Oh, harus hancurin yang ini. Mereka akan keluar terus kalau enggak hancurin yang menara ini. Ayo hancurin. Wah, wow, udah mau mati dong gua. Oh, ada heal. Astaga, gua baru tahu. Ada heal, nice.
Udah hancur. Jika kalian suka dengan 3 gamenya dan video ini, silakan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.